Assalamualaikum. Alhamdulillah Kak Miza sekarang masih lagi kat Dallas, US, Amerika. Sebelah Kak Miza ni, ini Otai yang bukan biasa-biasa. Kak umur apa Kak? 59. Umur 59. Bagi tahu nama, location tinggal kat mana? Kak Ruziah duduk, Ruziah Talib. Umur 59 tahun, depan 60. Facebook apa Facebook? Facebook dia Ruziah Talib lah. Ruziah Talib. Nak friend dengan Kak Ruziah? Ruziah Talib, dia punya FB. Okay, so boleh tengok apa benda dia buat. Okay, Kak Ruziah jumpa Forever tahun berapa? Tahun bila? 2016. Kenapa join Forever? Nak duit? Mata dia ada duit. Mata duitan. Kat tempat lain tak boleh cek duit ke? Kan, sebab apa Forever ni senang je cepat duit. Jual satu botol dah untung 3.5 ringgit. Kan, itu kalau untung-untung runcit gitu je kan. Itu belum berasa buat dia okey kan. Betul. Okey, ini trip ke berapa Kak dengan Forever? Yang ketiga kau? Okey, Otai tak umur 59 tahun pun boleh juga buat Forever. Okey, apa satu perkara yang paling best sekali pasal Forever? Satu duit, nombor dua dapat jalan free, nombor tiga untuk kesihatan. Akak tak ada duit ke sebelum ni? Memang tak kerja. Ada duit lah tapi taklah banyak sangat kan. Suami yang punya duit lah. Kan? Suami kerja. Sekarang duit aku busy lah. Lagi banyak lagi sedap kan? Okay, so sebelum Forever dengan selepas Forever, apa beza? Pasal apa dulu kat Forever, kita nak beli apa semua nak minta dengan suami. Sebelum Forever lah. Sebelum Forever. Lepas tu bila ada duit sendiri, apa yang kita nak semua dapat. Apa yang akak beli dengan duit Forever tu? Dah 3 tahun buat Forever, saya dah beli kereta. Kereta, cash ke? Kebun. Cash kau? Kebun berapa ekar kak? Tak ada lah ekar sangat, ada ekar lebih je lah. Tapi ada lah kan? Lepas tu beli kebun lagi? Lepas tu beli rumah, tak ada gelang-gelang ke? Tak ada, baru tunjuk gelang. Itu secret. Kan, apa yang kita nak tu, kita punya impian tu, kita boleh dapat lah itu. Kan, happy kan Kak Forever kan? Betul. Okay, so apa nasihat Kak Ruziah, Otai Ruziah ni dekat kawan-kawan kita kat luar sana yang masih lagi tercari-cari peluang bisnes, yang masih lagi belum tercapai impian dia? Apa nasihat Kak? Kalau ada, ini peluang Forever ada, kalau nak joinlah Forever. Sebab Forever ni memang lobot duit. Kita memang syarikat yang memang multimillionaire lah, yang paling banyak duit lah. Yang boleh bayar bonus bulan-bulan. Siapa nak bagi akak bulan-bulan belas ribu tau dapat bonus. Bulan ribu tau kita tak? Dah boleh simpan. Kan macam gitu. Best sangat-sangat kan? Betul. Bukan kita nak apa tau. Kita sebenarnya, kita walaupun dulu saya tak dapatlah peluang nak kasih mak duit tetap bulan kan. Tapi bila masa kita dah ada duit sendiri, alhamdulillah. Boleh kasih mak kita dulu, kita harapkan suami je. Time balik baru tu lah kita nak suami kita. Ini bulan-bulan kita dah boleh bagi mak kita. Kan, tu rasa best kan. Rasa boleh bagi banyak kat orang kan. Bagi zakat, bagi kat family kan. Orang Islam kena kaya. Kan, orang Islam kena kaya. Kita buat ni lah. Sebenarnya saya punya cita-cita ni. Kita nak terus orang sihat. Nombor satu nak orang sihat. Depan tu duit. Lepas tu kita buat wakaf kita. Kita dah tahu apa lagi kita nak fikir kan. Memang betul orang kata, ada tua ni buat apa lagi nak cari banyak. Kita fikir pasal mati. Mati itu pasti. Cuma kita nak buat untuk wakaf kita dekat akhirat lah. Dunia ni bukan duit kita sebenarnya. Kat akhirat tu duit kita sebenarnya. Kan. Sebab ramai orang yang dah berumur kan cakap nak duduk rumah tak nak buat apa betul, kan. Betul. Tapi Kak Ruziah, kita sebenarnya akhirat-akhirat dunia pun dunia. Betul kan. Boleh je kan. Boleh. Walaupun dah berumur boleh je. Kan, boleh buat berjuta kot setahun betul. Kan. Betul. Berapa juta setahun? Berjuta kan. Akak 2-3 tahun buat Forever, 2 tahun dah kena bayar kamtek. Tak pernah umur bayar kamtek kan. Buat Forever, dah tua-tua kena bayar kamtek. Tahun lepas 7,000. Nampak tu? Okay, so buat bisnes dia sampai kena bayar income tax. Tahun depan kita pergi sini. Kita pergi sini. Dengan Bahamas. Kita pergi Bahamas. Best. Okay, so Kak Miza doakan Otai Miza kita sukses. Lepas ni dapat ambil cek besar lagi, 1 juta satu cek. Sihat, dapat tolong ramai orang lagi. Kalau nak join, kita pergi. Okay. Assalamualaikum.